bukan hanya Bapak Wali Kota kita yang hadir, tapi Bapak Kapolda kita juga hadir malam hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan, sungguh luar biasa support dari beliau. Namun sebelum kita akan menyambut kehadiran beliau, sepertinya sudah hadir ya? Sudah hadir ya? Iya. Boleh kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita sambut Bapak-Bapak yang kita hormati, Bapak-Bapak yang kita kasihi, Bapak Wali Kota kita bersama dengan Bapak Kapolda kita. Selamat malam Bapak Haji Muhammad Rudi, ya, Bapak Wali Kota kami yang kami hormati. Sembari ya menyiapkan tempat duduk bagi Bapak-Bapak yang kita hormati. Ya. Ya, ini luar biasa malam hari ini ya. Iya, terima kasih juga untuk Bapak Kapolda, terima kasih atas kehadirannya. Di tengah kesibukan dari Bapak-Bapak kita ini boleh menyempatkan diri hadir bersama dengan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Kayaknya bisa lebih kuat tepuk tangannya sekali lagi. Iya. Iya. Iya, kita sapa dulu, mungkin sampai duduk dulu ya. Panitia mempersiapkan dulu tempat duduk buat semua rombongan Bapak Wali Kota, ya, Bapak Wali Kota dan juga Bapak Kapolda kita. Dan setelah ini tentu kita akan berpantun dong. Kita dari Tanah Melayu menyambut Bapak-Bapak yang kita hormati, kita akan kembali berpantun. Tapi tentunya kita tunggu dulu sampai benar-benar duduk ya, sudah nyaman, sudah bisa yang menempati tempat yang sudah ditetapkan ya oleh panitia. Kita coba cek, sepertinya masih bersalam-salaman silaturahmi Pak Sudi. Ya tentunya ini suatu suasana yang indah karena di tengah-tengah sukacita kita merayakan Natal, pemerintah dengan luar biasa mensupportnya. Sepertinya sudah mulai duduk ya, belum sebentar lagi. Supaya bapak-bapak dan rombongan yang ada boleh ini ya duduknya juga sudah nyaman. Ya Bapak Kapolda sama Bapak Wali Kota kita. Sudah dapat update yang terbaru. Jadi kita berpantun dulu nih. Boleh dimulai pantunnya Pak Jody. Baik sekali. Sekuntum bunga mawar melati. Cakep. Ditanam di dalam pot yang bersih. Oh. Kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Kapolda. Bapak Kapolda. Yang kami hormati. Selamat datang dan terima kasih. Ya. Kemudian saya juga mau menyambutnya dengan pantun berikutnya. Saya mau balas nih. Ikan pari, ikan teri. Cakep. Beriring bersama dengan sehati. Cakep. Biarlah penyambutan yang kami beri kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Kapolda sungguh-sungguh berkenan di hati. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan dong. Ya. Kemudian setelah itu kita mengundang Bapak Surya ya, sesuai dengan yang sudah diupdate terakhir. Kami mengundang Bapak Surya untuk memberikan kata sepatah dua kata dan setelah itu nanti kami mengundang tentunya Bapak Wali Kota kita yang kita hormati, kita kasih untuk memberikan juga kata sambutan. Kepada Bapak Pendeta Surya Wijaya disilakan. Iya, Bapak Pendeta Surya Wijaya untuk bisa memberikan kata sambutan. Setelah itu kami mengundang Bapak Wali Kota, Bapak Haji Muhammad Rudi untuk juga memberikan kata sambutan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam hangat untuk kita semua. Jadi izin Pak Wali, saya mendapat kesempatan untuk katanya welcome speech. Welcome speech, jadi artinya belajar-belajar jadi MC, Pak, gitu ya. Jadi ini bukan sambutan, dan karena itu kita mau sambut yang hadir semua. Boleh kita beri tepuk tangan dulu untuk yang hadir. Yang pertama, tentu saja Bapak Wali Kota yang kita cintai, Bapak Muhammad Rudi. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Boleh berdiri, Pak, sebentar menyapa, Pak, dengan warga, Pak. Dan terima kasih. Berikutnya, selamat datang juga pada Bapak Kapolda Kepri, yaitu Bapak Irjen Aris Budiman. Terima kasih Pak Kapolda kehadirannya. Juga dari Kepala Bakamla, terima kasih Pak kehadirannya Kolonel Laut Dudi. Boleh berdiri Pak untuk menyapa warga kita, Pak. Selanjutnya juga dari Dandim Kota Batam, kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Gali, Letkol Infantri Gali Barmantio. Terima kasih juga kehadiran untuk Danden Pom kita dan Ibu Kajari. Boleh beri tepuk tangan juga untuk Ibu Kajari. Dan juga ada di sini anggota DPRD dari Provinsi Kepri, Bapak Asmin Patros. Boleh berdiri Pak Asmin menyambut warga. Demikian juga dari DPRD Kota Batam, Bapak Budi Mardianto. Terima kasih Pak kehadirannya. Juga dari DPD RI, Bapak Richard Pasaribu. Terima kasih kehadirannya Pak. Juga Bapak Kapolres kita, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Kapolres. Dan juga rekan-rekan dari lembaga-lembaga gereja, saya ucapkan sekali lagi selamat Natal kepada bapak-bapak dari PGI Kota Batam, Bapak Pendeta Renovasi Torus. Boleh berdiri Pak Pendeta untuk sambut warga. Demikian juga dari PGPI, Bapak Pendeta Timbul Silalahi. Lalu ada dari PGRI, Bapak Pendeta Donald. Dari GMHAK, Bapak Pendeta Paul Hutapea. Lalu dari Kevi Kevan Kota Batam, Pastor Aurel. Silakan Pastor, boleh lambaikan tangannya. Dan ada juga dari kawan-kawan kita dari PSMTI. Wow, kita beri tepuk tangan Ibu Davina dan teman-teman. Juga dari HK Batam, Pak Hoksin dan teman-teman. Terima kasih Pak kehadirannya. Juga yang hari ini begitu luar biasa, teman-teman dari Full Gospel Businessman, kita beri tepuk tangan. Selamat datang dan terima kasih Pak. Juga dari seluruh Forkopinda dan juga FKPD yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu. Dan juga ada dari paduan suara yang luar biasa. Tadi saya sudah lapor Pak Danding bagaimana paduan suara dari Kodim 0316 Batam luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Dan juga dari seluruh panitia, ini dia ketua panitia kita, Bapak Pendeta Dr. Peringatan Zibua. Boleh berdiri Pak. Dan juga seluruh panitia yang ada dan ibu yang kita kasih juga kepala, kalau ibu kepala dulu ya, kepala kantor Kemenag, Bapak Zulkarnain, kita beri tepuk tangan. Dan juga tentu yang di Kota Batam, yaitu Kasih Urakris, katanya yang paling cantik setengah dunia, yaitu Ibu Esther Sri Liasna.
Terima kasih Ibu terus mengayomi kami umat Kristiani di Kota Batam. Baik, dan juga seluruh Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, maaf jika ada yang terlupa dan tidak terlihat. Dan sekali lagi kepada panitia saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, juga kepada ketua-ketua lembaga gereja yang mempercayakan dan bermitra terus dengan BKAG Kota Batam. Maka sekali lagi saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua dari Badan Kerjasama Antara Gereja, dan selamat datang di perayaan kita kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam untuk Kota Batam selalu penuh damai dan cinta kasih. Shalom. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Surya Wijaya atas sambutannya. Dan ini yang sudah kita tunggu dari tadi. Betul sekali. Ya. Ya, kita ingin mendengar kata sambutan dari yang kami hormati Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi.